Okay, ada yang mau ngambil. Ayo, tuh ngeri banget kan guys, tuh sendirian doang aja udah bisa bantai-bantai bro. Yaudah, halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Skylizzy di sini, dan kali ini kita akan mereview hero baru Nolan. Sekaligus ini adalah video tutorial bermain hero baru Nolan guys ya. Tanpa berlama-lama, kalau bukan main teori guys, kita langsung aja menuju ke dalam gameplaynya. Let's go. Oke guys, kita sudah mendapatkan hero Nolannya ya. Di sini untuk talent yang aku gunakan, teman-teman, kalian bisa coba nanti di original server kalau sudah muncul. Di sini build-nya ada Blade of Heptasis, sepatunya terserah nanti kalian pakai sepatu apa, guys. Nanti juga ada Hunter Strike, BOD, Malefic, dan juga Immortality. Immortality bisa ganti apapun tergantung kebutuhan kalian ya. Mungkin Rose Gold bisa atau item-item defense yang lain. Nah, untuk emblemnya sendiri kita pakai Assassin. Untuk settingannya mungkin sementara seperti ini dulu guys ya. Ada adaptive penetration, ada jungler atau emblem sawi. Ini buat biar jungler lebih cepat, teman-teman. Nah, di sini aku pakai killing spree ya, biar kalau mati bisa nambah darah guys. Kalian mau ubah apapun juga terserah kalian ya, tapi aku lebih prefer di killing spree. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja untuk penjelasannya kita masuk ke dalam in game ya. Let's go. Oke guys, kita sudah berada dalam in game-nya. Dan untuk pertama, skill yang harus diambil adalah skill 2, teman-teman. Kenapa skill 2? Karena nanti dia akan dikombo dengan basic ya. Basic attack-nya atau skill pasifnya Nolan ini keluarnya dari basic attack, teman-teman ya. Jadi seperti ini guys. Nah, jadi skill-nya itu dia harus bersilangan guys ya. Tuh, kalau misalkan dia bersilangan, dia akan menimbulkan efek ledakan. Nah, aku yang dapet toh, mamam kau dede, mamam kau. Itu yang menyebabkan apa? Menyebabkan ledakan terjadi, dan itu yang membuat sakit guys ya tuh. Jadi kalian harus bisa membuat skillnya ini bersinggungan, teman-teman. Pokoknya nggak harus selalu bersilangan, tapi yang penting bersinggungan guys. Nah, itu akan memicu efek ledakannya ya. Oke, untuk pertama kita langsung aja bikin sepatu dulu guys ya. Karena apa? Karena biar bisa jalan lebih enak. Untuk skill satunya sendiri cuma ngasih seperti apa ya, sabetan pedang lah teman-teman ya. Kalian bisa lihat ini ya, skill satunya. Nah, seperti itu. Nah, kenapa aku ambilnya skill 2 dulu di awal? Karena pasifnya nih guys, kalian bisa lihat ya pasifnya ya. Nah, itu kan menyebabkan garis. Kita tinggal gesek aja pakai skill 2, teman-teman. Jadi lebih enak kalau kita ngambil skill 2 lebih dahulu, guys. Ini kita harus bantai sih ya, bocah-bocah kayak gini. Nah, lihat nih, guys. Mati, guys. Aduh, nggak mati loh, kampret. Bye, have a great day. Belum level 4 aku, cuy. Sabar. Sabar, guys. Dari level 4 dulu, guys. Hey, fuck you, man. Level 4 udah enak nih. Nah, ini kita ajar aja, guys. Terlalu keras, cuy. Gak ada tank guys ya, sabar ya. Aku harus ada level 4 guys, gara-gara kebagi sama si Fanny ya, gak lucu nih. Kita farming dulu teman-teman biar kalian tahu ya gimana efeknya kalau hero ini udah jadi guys, ngeri banget. Jadi yang menarik dari hero ini adalah ini teman-teman, cooldownnya udah kayak nggak pakai cooldown sama sekali nih guys, karena cuma sekian detik doang guys. Ya, kita bisa matiin Odette nih. Nice, cakep banget. Help me. Nah, dan juga ultimate-nya itu kalian bisa terhindar dari efek CC, bisa. Nice, kabur dulu cuy. Kita juga manusia guys, sakit juga kalau dihit coy. Jadi ultimate-nya itu kalian bisa menghapus CC dari setun-setun hero apapun. Nice, itu dia. Kalian bisa lihat betapa sakitnya nih hero guys. Intinya ini hero kayak Fanny ya. Pokoknya kalau misalkan kalian ada dapat mana banyak atau energi banyak, kalian bisa spam sesuka kalian guys. Kalau mananya nggak banyak, ini yang buat kalian nggak bisa spam skill guys ya. Maka dari itu guys, nih hero sangat-sangat butuh yang namanya ungu ya, buff ungu atau purple buff teman-teman. Kalau udah ada purple buff udah enak banget. Nice, let's go. Kita ajar nih Odette-nya, mati nih guys, percaya nggak? Nah, I'm joking. Stop. Enak banget kan guys? Ida kayak apa ya joy skill 2 nya teman-teman. Jadi bisa scam asaan loh, spam skill. Nah ini kita ajar aja guys ya. Masih kocok-kocok aja, sakitnya minta ampun guys. Awas, sabar. Oke, mundur dulu guys ya. Farming lagi guys, nggak usah buru-buru guys.
Aduh. Fanny-nya nih maruk bapak banget loh. Ah, kampret lah guys. Ini yang jogin ganggu Fanny-nya guys ya. Sumpah dah. Aku ambil buff ini aja lah ya. Bisa kalian lihat sendiri guys. Ya Allah udah 400 loh. Hah? Nih. Lihat ya. Nih. Udah teman-teman. Kalau ada skill mah, energi mah enak banget guys, spam sama aja. Karena aku dunia sendiri juga bentar banget. Tuh, cuma 2 detik guys. Apaan hero cooldown 2 detik sih? Sumpah sih ini wajib di ban sih guys, nanti kalau ada di original server sih. Sumpah. Tuh. Apa nih guys? Siapa yang gak takut bro? Tuh. Enak banget guys ya. Ulti anti CC, skill gak ada cooldown. Ah. Nikmat mana lagi yang kau dustakan guys. Nah. Ah, ini sih fix sih Muntun bercanda guys kalau misalkan ini nggak di nerf ya ketika masuk original server. OP banget ini hero guys. Tuh, enak banget. Intinya gampang mekaniknya teman-teman. Kalian tinggal saling apa ya? Bersinggungan aja guys. Skillnya kalian arahkan supaya bersinggungan ya. Udah apalagi guys yang harus dibahas dari hero ini? Nggak ada guys ya karena cukup mudah dipakai nih. Nope. Nah, tinggal mau kalau mau ngejar tinggal kejar-kejar aja cuy. Santai aja guys, kalau ada ungu kita aman cuy. Nah, gasken nih. Boom. Nah, lo mati kan guys. Intinya harus ada ungu guys. Ah. Nih, kita nggak kalau kehabisan energi, nggak bisa ngapa-ngapain cuy. Maka dari itu, teman-teman, kita butuh yang namanya buff ungu ya. Aduh, diambil guys. Nah kan. Begini cuy, kalau ada 2 jungler, boleh. Padahal dia tuh kill 3 sih lumayan. Oke lah enggak apa-apa sih. Apa guys? Kita ambil yang ini aja ya. Dia udah retreat ya. Jadi kita aman sih. Pokoknya hero ini harus ada yang namanya ungu ya. Buff ungu adalah jantung dari hero ini, guys. Kalau enggak ada susah, teman-teman. Spam skill-nya kurang enak. Nice. Mati gak tuh? Nah lo, tinggal cowel guys ya. Itu adalah fungsi dari Heptasis. Kenapa dia bikin Heptasis? Karena basic attack-nya itu juga kasih damage yang sakit guys. Jadi jangan heran kalau nanti item dari hero ini ada Heptasis-nya. Setiap kali pasif Heptasis-nya aktif, itu bakal ngasih basic attack sakit ke hero musuh teman-teman. Jadi bagus banget ya. Ini ngapain bro, nyampah bro. Oke guys, kita coba bantu bawah ya. Mumpung ungu kita masih ada cuy. Yalah kita gak usah tattle guys ya, kita fokus ngekill musuh aja guys. Nah mati nih, percaya gak? Mati guys. Eh mau kemana pak? Mau kemana bro? Tuh. Cerut. Ah kok gak mati-mati? Untung mati beneran guys. Santuy bro, masih ada ungu guys. Tapi kita ngabisin kos mana yang banyak banget ya. Aduh, ini ngapain dah? Nice. Kalau misalkan Muten nggak nge-nerf sih, ini OP parah. Melebih Joy, melebih Link, melebih hero-hero Mobile Legends apapun, guys. Tuh. Lincah. Kita mau ngapain juga enak sih pakai hero ini, cuy. Asalkan energinya banyak, guys. Ya udah lah, itu kuncinya, guys. Udah berasa nggak ada cooldown kalau ini energinya penuh. Kalian pakai terus-menerus. Berasa kayak gak ada cooldown guys ya. Skillnya anti CC. Tuh. Kalau ulunya energinya habis ya begini guys, ampas begini. Sing. Legendary guys ya. Belum apa-apa aku bro. Nih kehabisan energi aku cuy. Kehabisan energi guys, sabar guys. Kita harus saya ulur ya. Nah, halo. Nice, cakep banget. Sumpah kalau ada banyak energi bisa mati tuh dia. Jangan lupakan pasifnya ya. Kalau aktif kalian basic attack dulu tuh skill 2, guys. Itu paling gampang ya. Kalau skill 1 kadang-kadang agak miss, teman-teman. Jadi saranku sih nanti kalau misalkan kalau kalian combo sama basic attack-nya, pakai aja skill 2, guys. Habis basic attack skill 2 itu lebih better ya. Lebih gampang, teman-teman, aktif ledakannya. Nah lo. Apa itu guys sekali itu lo. PR-nya mungkin cuma satu ya. Tentang cara untuk mendapatkan purple buff teman-teman. Kalau ada purple buff ini enak banget guys. Ayo lo. Mama
sama Turu, dek, sok-sokan banget guys ya. Mau kita gangguin Fandi guys. Kita ambil semua buff-nya cuy. Tenang guys ya. Aduh, ternyata dia ambil sih. Udah ada guys ya, sabar, sabar. Nah, tinggal gitu aja guys ya. Gila bor. Lincah kali nih hero guys. Sabar, 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 sabar. Kita bisa ambil bawah dulu teman-teman. Let's go. Farming-farming santuy dulu. Biar kalian tahu guys, kalau misalkan semua itemnya jadi, betapa ngerinya nih hero guys ya. Oke, di atas sepertinya menang tuh. Gak usah dibantu juga menang guys ya. Kita farming dulu lah ya. Pokoknya intinya adalah skillnya harus bersinggungan guys. Entah bagaimanapun karena kalian harus bisa menyinggungkan skill-skill mereka ini. Nice. Ayo loh. Disikat sendirian sama Nolan bro. Ngeri banget sih. Ini siapa yang mau ngelawan cuy. Kalau udah jadi Malefic guys, guys. Tank pun bonyok guys ya. Ini yang terakhir kita gak usah bikinin apa namanya Immortal guys. Cukup bikin ini ya. Athena udah cukup banget nih. Kalau gak ada ungu jangan harap ini bisa combo. Kayak sempat kerepet ya. Kurang guys. Kurang banget. Nice, dapat ungunya. Sabar, kita harus memulihkan mana kita, teman-teman. Nice. Jadi sebenarnya kita pakai basic attack sama skill ini dapat ini, guys. Tambahan energi. Sama kayak Vanilla ya. Tapi emang persentase pemulihan sama penggunaannya lebih banyak penggunaannya, guys. Jadi maka dari itu kita harus ada buff biru. Nah, kita sikat nih. Kita sikat nih siapapun. Siapapun guys, kita incer guys. Nah, halo. Mau ngapain, bro? Udah ada Malefic, guys. Mereka mau ngapain, sumpah. Ayo lo. Tenang. Kalau kena boom. Skill 2 Guinevere tinggal klik ulti, teman-teman. Apa yang perlu dibingungkan dari hero ini, guys? Gampang banget, cuy. Nah, halo. Maniac nih, guys. Aduh, dianya masuk guys ya. Kalau nggak masuk ke turret maniak tuh cuy. Sabar ya, kita goreng-goreng gaming dulu guys. Sampai 30 kill lah ya. Boleh 30 kill guys. Menarik. Nah, iya aku lupa belum jelasin ya. Jadi kalau misalkan kita pakai itu bakal mengeluarkan ini teman-teman. Damage ya, meskipun kita nggak ngeledakin tetap aja guys keluar damage guys. Mama. Awas ungu kita habis guys. Ingat. Aku butuh yang namanya ungu ya. Sabar teman-teman. Kita butuh ungu guys. Tenang, level kita di sini jauh lebih banyak daripada ini. Aduh, dapatnya si Lionel Messi kampret banget. Wah, bangke sumpah guys ya. Gini nih kalau kita rusuh-rusuh guys. Oke guys, sudah siap guys. Gas. Nice. Gas. Nah, double kill gak tuh cuy. Gila, kita goreng-goreng gaming dulu ya guys ya. Tenang cuy. Kurang 13 kill guys. Kita sampaikan 30 kill lah ya. Oke, ada yang mau ngambil tuh. Ngeri banget kan guys. Tuh, sendirian doang aja udah bisa bantai-bantai bro. Et. Masih ada immortal cuy gua cuy. Makanya kita berani maju tadi guys. Nah, lo gila 1909 cuy. Ini kalau Kair yang make sih udah jadi hero OP banget guys ya. Nah, kita harus coba sampah nih. Ungu nih harus kita sampah nih buff ungu nih. Sumpah. Kita harus rebutan ini guys ya. Rebutan buff guys ya. Ayo. Mamam kau dek. Why you bully me? Turu kau dek. Nice, cakep banget. Waduh, dibantai sendiri guys. Nice, cakep banget. Udah kita nggak usah dibusin Vanilla lagi ya. Kita fokus nyari kill ya. Tunggu sampai 30 kill. Jangan end, biarin. Woi, base-nya woi. Wah, nggak lucu guys. Kalau gara-gara ini guys. Waduh, nggak ada yang jaga loh. Wah, parah sih. Ini tugasnya Yin nih, bro. Wah, kita jadi nggak bisa ini nih, party nih, guys. Astaga. Nggak ikut partinya, guys. Waduh. Nice, mati dia. Oke, santai dulu, guys, ya.
Udah mati musuhnya, cuy. Kita goreng-goreng game dulu enggak sih, nih guys, nih guys, lihat guys, lihat guys, lihat guys, lihat guys. Aduh, masih ada, masih ada, masih ada, masih ada, masih ada. Mundur, 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 mundur. Mundur guys, enggak ada ungu, guys. Enggak ada ungu, guys. Enggak bisa, guys. Enggak ada ungu, guys. Sabar, bro, sabar, bro, sabar, bro, sabar, bro, sabar, bro. Aduh, 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 aduh. Oh my god, oh my god, oh my god. Tuh, udah sekarat banget tuh. Ya, enggak mati tapi guys ya. Santai, bro. Jangan sampai kita kena mati, guys ya. Rebutan cuy, rebutan cuy. Ah, mamam dapat ya. Dapat ya, dapat ya, dapat ya. Sabar, guys. Bahaya Moskovnya. Tenang, 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 tenang. Duh, kok rata, bro? Wah, kok rata, guys? Wah, kok rata, guys ya? Waduh, digoreng-goreng teman-teman kita, cuy. Waktunya pembuktian, guys. Waktunya pembuktian, guys. Ayo lo. Ayo lo, ayo lo, ayo lo, ayo lo, ayo lo, ayo lo. Ayo lo, ayo lo. Tenang, 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 tenang. Kita harus bikin dulu Athena Shield, cuy. Biar enggak sakit banget, guys. Oh, mereka ngelot, guys. Mereka ngelot, guys. Mereka ngelot, guys. Aku ada retreat, cuy. Aduh, kalah cepet, bro. Ah, gagal. Gagal clean sheet, guys. Wah, si kampret doangan, cuy. Kebanyakan gagal, enggak comeback nih, guys. Enggak lucu nih. Wah. Wah, base-nya. Wah, base-nya, bro. Base-nya, bro. Bro, base-nya, bro. Bro, base-nya, bro. Defend, bro. Defend, bro. Defend, bro. Mundur dulu, guys, ya. Sabar, sabar. Masih ke defend, cuy. Udah WON dia, ya. Nice, cakep banget. Oke. Okay. Kalem, 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 kalem. Kita nggak ada tank sih, ini minusnya, nih. Wah, bahaya nih, guys. Lampu merah nih, cuy. Kebanyakan gaya jadinya kalah. Wandered countless universes, but Eldesia will always be. Kejar, bro, kejar, bro, kejar, bro, kejar, bro. Nice. Boom. Nah, cakep banget, guys. Aduh, kabur, 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 kabur. Kabur, guys, kabur, guys, kabur, guys, kabur, guys. Pengalian isu, guys, ya. Kita nggak boleh mati, guys, ya. Recall dulu, recall dulu, cuy. Recall dulu, cuy. Nice, cakep banget. Oke, mulai comeback, cuy. Udahlah, kita keluar kesempatan NNN aja, guys. Gak usah kebanyakan cincong, ya. Aduh, diratu lagi. General Messi ini kampret banget loh. Ah, ganggu orang lagi nge-review skinhead ya. Oke, teman-teman, jangan sampai kita kalah ya. Aku udah kemarin ke comeback, guys. Cukup satu kali aja ke comebacknya. Sekarang jangan lagi, cuy. Mati gak tuh? Nice, 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 nice. Cakep banget. Ini dia, guys, ya. Comeback kita nih. Boom. Nice, cakepnya, cakepnya. Kalem, bro, kalem, bro, kalem, bro, kalem, bro, kalem, bro. Bisain sih, guys, bisain sih, guys. Bisain sih, guys. Aduh. Aduh, 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 aduh. Mundur. Sabar, teman-teman. Aku butuh ungu, guys. Nice, udah rata musuhnya, cuy. Ya, kita end aja lah ya daripada comeback, guys, ya. Wah, 21 kill, 1 mati dan 12 kali asis, teman-teman. Menunjukkan betapa mengerikannya hero ini, guys, ya. Dan itu tadi adalah gameplay dari hero Nolan. Gimana, teman-teman? Sangat mudah dan cukup gampang untuk dipakai nih, guys. Apa intinya dari hero ini, teman-teman? Jadi inti dari hero ini adalah penggunaan skill satu atau skillnya harus saling bersinggungan, guys. Tidak selalu menyilang, tapi meskipun bersinggungan sedikit sih aja kayak begini, itu udah bisa aktif, teman-teman. Dan untuk item dan build-nya kalian bisa variasi sendiri atau boleh tadi nyontoh kayak punyaku, guys, ya. Karena di sini aku juga belum level maksimal emblemnya, mungkin damage-nya belum seberapa maksimal terdeliver ke para musuhnya, guys. Tapi itu sudah cukup untuk menggambarkan bagaimana gameplay sebenarnya dari hero ini, teman-teman. Oke, sekian dulu untuk gameplay hero Nolan. Semoga ini dapat membantu kalian semua dalam mempelajari hero tersebut. Aku harus pamit dulu dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video. Bye-bye.